Pagelaran Grand Launching Kediri Family Residence yang diselenggarakan di depan area perumahan KFR ini memberikan penawaran menarik bagi customer. Penawaran yang diberikan tersebut yaitu undian berhadiah Honda Mobilio dan Yamaha NMAX bagi 25 orang pembeli pertama. Launching Kediri Family Residence ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan perbankan di Kediri, diantaranya Bank Mandiri, Bank Panin, BRI, PT Telkom Surabaya, customer, serta tamu undangan lainnya. Marketing Manager Kediri Family Residence, Sony Pinaria, dalam sambutannya terus meyakinkan para customer yang hadir dengan menyampaikan berbagai macam fasilitas lengkap yang ada di Kediri Family Residence. Selain itu, Sony juga tak henti-hentinya mengajak seluruh customer agar segera menentukan pilihan untuk hunian yang eksklusif dan mewah. Semua perumahan kita sudah datangi di Kediri, tapi kita tidak melihat ada suatu perumahan yang memenuhi harapan masyarakat modern saat ini. Banyak perumahan tapi tidak ditunjang dengan fasilitas umum dan sosial yang memadai. Walaupun ada, mungkin tidak ditunjang dengan kita boleh ngomong sales after sales. Jadi perumahan ini sudah terbentuk tapi setelah banyak penghuni tidak dimanage dan dikelola dengan baik. Jadi hanya mengambil keuntungan begitu saja. Tapi kami dari PT ASD Mandiri membuat Kediri Family Residence ini suatu yang berbeda. Kita membuat fasilitasnya sangat lengkap, bahkan kita membanggakan, kita punya moto bahwa perumahan ini adalah perumahan yang lama lingkungan dan hemat energi. Dan ini belum pernah ada di Kediri, bahkan di Jawa Timur. Saya boleh membanggakan diri bahwa ini pertama di Jawa Timur, setelah saya cek di Surabaya maupun di tempat yang lain, belum pernah ada perumahan yang memakai solar cell energi untuk alternatif listrik yang ada. Jadi bahkan di Jakarta hanya beberapa perusahaan besar seperti BSD dan itu hanya klaster aja yang membuat memakai solar cell ini. Karena isu-isu mengenai global warming sudah sangat besar saat ini ya. Jadi kita membantu pemerintah juga masyarakat dunia pada umumnya supaya kita pakai energi bersih ya, istilahnya clean energy. Solar cell ini adalah energi gratis dari tenaga surya, tenaga matahari. Jadi dari panel yang ada ditampung oleh inverter jadikan listrik. Kita memberikan setiap rumah 1000 WP, watt peak. Artinya adalah kita memberikan penghematan atau subsidi listrik sebesar Rp200.000 kurang lebih per bulan. Subsidi, Pak. Artinya pemakaian listrik itu bisa dipakai sampai ada penghematan kira-kira 200 ribu lah, kurang lebih. Sehingga kalau hanya ada orang bertanya, saya akan memberikan diskon apa, bonus apa, saya berikan, saya kasih passive income selama 25 tahun. Terus kalau kita bilang itu ramah lingkungan, karena sistem yang kita buat di dalam ini, kita benar-benar ramah lingkungan. Bahkan pembuangan air kotor pun kita pakai biokeramik sistem, artinya setiap limbah cair yang ada kita saring, tidak ada resapan. Septic tank tidak pakai resapan, tidak pakai kuras,
langsung di filter dibuang ke saluran pembuangan sudah baku mutu. Artinya apa? Tanah di sekitar sini tetap subur, tidak terkontaminasi dengan bakteri E. coli dan lain-lainnya. Dan ini akan membuat daerahnya lebih terbuka. Yang kedua, pintu masuk jalan utama 15 meter ke belakang. Ketemu di pertengahan itu ada bundaran, sebelah kiri nanti akan dibangun taman bermain. Taman bermain itu luasnya kira-kira 30x30. Di sebelahnya taman bermain ada clubhouse. Clubhouse itu nanti dua tingkat, yang tingkat atas untuk ballroom, tingkat bawah itu untuk gym dan kafe. Nah, di depan kafe itu ada masjid. Sebelum kita membuat konsep perumahan ini, kita juga sudah melihat keadaan perumahan yang ada di Kediri ya. Kita sudah melihat perumahan yang memiliki konsep yang ke depan yang bagus. Rata-rata kalau di Kediri ini orang punya tanah, bisa dia bangun hanya untuk perumahan, tapi tidak memiliki fasilitas yang ada. Kami menawarkan fasilitas yang luar biasa di dalam, ditambah dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mencari tempat yang aman, nyaman, privasi terjaga, datanglah ke tempat kami. Keberadaan Kediri Family Residence atau KFR tentunya tak lepas dari kerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya kerjasama dengan Bank Mandiri yang telah berlangsung sejak 1 tahun lalu, yang diharapkan kerjasama tersebut dapat terus dilakukan. Jadi kami selama ini sudah banyak bekerjasama dengan developer-developer atau perumahan-perumahan yang ada di wilayah SK Residenan Kediri dan juga SK Residenan Madiun. Karena ini merupakan satu area di bawah area Kediri. Nah, kami kerjasama dengan Kediri Family Residen ini sudah dimulai setahun yang lalu pada saat pengurukan, kemudian dilanjutkan mulai launching dan nanti diharapkan penjualannya juga bisa melalui Bank Mandiri.